それはまるで…いたすらに…もう、消ミズハあ、はいどこやっけ、はあ、ね、パーキ君家変わったあの男は Hai 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 apa kabar? Si box pemilih oke langsung saja. Yesa ini bermula dari seorang remaja bernama Taki. Ia tinggal di kota besar, yaitu Tokyo, setiap ia terbangun dari mimpi seolah-olah merasakan sesuatu. Ia seperti selalu mencari keberadaan seseorang. Hal ini terjadi saat ia bermimpi tentang bintang jatuh. Sementara itu, di sebuah pedesaan yang bernama Itomori, seorang gadis tengah tertidur dan selalu menyebut nama Taki. Ia terbangun dan seperti merasakan perubahan yang aneh pada fisiknya. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh kedatangan gadis kecil yang membuka pintu kamar. Gadis itu menyuruhnya untuk segera sarapan. Kemudian, ia bangun dan berjalan mendekati cermin. Ia tersentak kaget atas perubahan pada fisiknya. Gadis itu bernama Mitsuha, dan gadis kecil itu bernama Yatsuha. Mereka tinggal di pedesaan bersama neneknya. Saat mereka sarapan pagi, terdengar pengumuman dari speaker bahwa bulan depan akan ada pemilihan bupati di kota itu. Sambil sarapan, Mitsuha menyalakan televisi dan menyaksikan dari berita bahwa bulan depan akan ada komet jatuh. Komet ini dinamai Tiamat dan muncul setiap 1200 tahun. Selesai sarapan Mitsuha dan Yotsuha pamit kepada neneknya untuk berangkat sekolah. Di tengah perjalanan menuju sekolahan Mitsuha dihampiri Chin dan Tesi. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan ke sekolah. Saat ande, melewati sebuah ande, lapangan ande. mereka melihat Bupati Miyamisu yang tengah melakukan kampanye. Di dalam kelas ibu guru menjelaskan waktu senja, Penduduk setempat meyakini pada saat senja ada fenomena kawatar yaitu kaburnya batas antara senja dan dunia lain. Artinya pada saat itu manusia bisa melihat makhluk lain. Saat istirahat saya Chin mengingatkan pada Mitsuha bahwa kemarin ia berkelakuan aneh. Mitsuha menyadari bahwa ia seperti merasakan menjalani kehidupan orang lain pada dirinya. Saya Chin mengira perubahan sikap Mitsuha karena sebentar lagi ada ritual yang harus dijalaninya. Mitsuha sendiri merasakan bosan harus tinggal di sebuah pedesaan. Di desa itu kereta datang hanya dua jam sekali minimarket. Minimarket hanya sampai jam 9, tak ada tak ada toko buku dan dokter gigi. Pokoknya desa itu sangat jauh dari keramaian. Malam itu nenek beserta dua cucunya sedang mengerjakan anyaman benang yang akan dijadikan kerajinan khas desa Itomori. Setelah seribu tahun hanya keluarga ini yang melestarikan kerajinan khas desa itu. 200 tahun yang lalu terjadi kebakaran di sebuah kuil kebanggaan desa itu. Semua asid kuno yang tersimpan di kuil itu hangus terbakar. Peristiwa itu dikenal dengan kebakaran Mayugoro. Keluarga ini dulu adalah penjaga utama di kuil itu. Mereka sampai saat ini selalu menjaga tradisinya. Ayam Mitsuha yang sekarang menjadi bupati dulu adalah pendeta Shinto di kuil itu. Ia meninggalkan rumah dan menitipkan kedua anaknya pada si nenek. Mitsuha dan Yotsuha sedang menari di beranda rumah disaksikan saya Chin dan Tesi beserta beberapa penduduk sekitar. Mereka melakukan tarian ritual untuk pembuatan sake minuman fermentasi khas negara Jepang. Untuk membuat sake terbaik, Mitsuha dan Yotsuha harus memakan nasi kemudian dikunyah lalu dimuntahkan kembali ke dalam sebuah wadah. Dari kunyahan itu keluar cairan yang kemudian difermentasi dan akhirnya menjadi alkohol. Sake inilah yang dinamakan kucika kawasaka yang akan dijadikan persembahan untuk dewa mereka. Kembali kepada Taki yang terbangun karena mendengar ponselnya berbunyi. Ia sempat terjatuh dari tempat tidur saat meraih ponsel itu. Kemudian ia menyadari ada perubahan aneh pada fisiknya. Saat meraba pada celananya, ia merasakan bahwa ia benar-benar menjadi laki-laki sutuhnya. Ayahnya memanggil dan segera pamit untuk berangkat kerja. Tak lama kemudian temannya Tsukasa menelepon Taki untuk berangkat ke sekolah. Saat sudah berpakaian seragam dan keluar dari rumah, Taki sangat terkejut melihat pemandangan di luar rumahnya. Di depannya nampak gedung-gedung bertingkat dan jauh dari pepohonan. Setelah itu ia melihat melalui ponselnya arah menuju ke sekolah. Taki segera berjalan menuju ke sana dan menyadari bahwa saat ini-ini ia berada di Tokyo. Namun Taki masih menganggap semua ini adalah mimpi. Sampai di sekolah, Taki dihampiri oleh sukasa dan temannya. Temannya menjadi heran akan sikap dan cara berbicara Taki yang saat itu seperti seseorang yang menggunakan dialek desaan. Keheranan mereka berlanjut pada saat mereka mengajak kaki ke sebuah kafe. Saat mereka minum bersama, tiba-tiba ponsel Taki berbunyi dan memberitahukan bahwa tadi harus bekerja saat ini. Taki ternyata bekerja sambilan di sebuah rumah makan mewah bergaya Italia. Di restoran itu, Taki tampak kewalahan dengan pekerjaannya. Ia banyak melakukan kesalahan hari itu hingga seorang pengunjung membuat kecurangan pada Taki. Untung Okudera rekan kerja sekaligus seniornya segera mengambil alih permasalahan. Saat selesai kerja, rekan kerja Taki melihat Okudera roknya robek. Taki segera menggandeng Okudera ke sebuah ruangan. Di sana, ia memperbaiki rok sobek itu dengan menjulangnya kembali serta menambahkan riasan di rok tersebut. Setelah itu, Kudera menunjukkan rasa simpati kepada Taki. Taki segera menaiki kereta untuk pulang ke rumah. Ia masih merasakan aktivitasnya hari ini hanyalah sebuah mimpi. Sampai di rumah, Taki memeriksa semua catatan pada ponselnya. Ternyata di ponsel itu, Taki mencatatkan jadwal aktivitas yang harus dilakukannya. Sampai akhirnya, Taki melihat foto Kudera di ponsel itu. Taki beranjak dari tempat tidur, kemudian ia menuliskan nama Mitsuha di tangannya. Sampai saat terbangun tulisan itu masih ada, lalu ia memeriksa catatannya kembali. Di sana ada sebuah memo tentang keakraban Taki dengan Okudera. Di tempat kerja, keakraban Taki dan Okudera menjadi ketidaksenangan rekan kerjanya. Rekan kerja Taki berusaha menarik perhatian Okudera. Mereka berlomba-lomba mendapatkan perasaan Okudera sejak lama. Saat Okudera datang, mereka hanya bisa diam seribu bahasa. Kembali ke pedesaan, saat itu Mitsuha dibangunkan adiknya untuk segera sarapan. Di sekolah, Mitsuha yang pendiam berubah menjadi sedikit maco. Ia juga terlihat berbakat dalam menggambar. Saat itu ia mencoba menggambar panorama yang ada di desanya. Sampai di rumah, Mitsuha langsung bergegas ke kamarnya. Ia segera memeriksa catatan harian mengenai kejadian-kejadian di hari sebelumnya. Di tempat lain, Taki ternyata juga melakukan hal yang sama. Dari pemeriksaan di catatan harian itu, mereka juga mempunyai kesimpulan yang sama, yaitu mereka telah bertukar tubuh. Atau lebih tepatnya jiwa mereka secara bergantian saling memasuki tubuhnya satu sama lain. Kini mereka semakin paham apa yang sedang mereka alami saat ini. Mereka mengalami 2-3 kali dalam seminggu. Taki adalah seorang gay pemuda dari Tokyo, sedangkan Mitsuha adalah seorang gadis dari pedesaan. Peristiwa itu dialami saat mereka sedang tidur, dan sampai sekarang mereka belum tahu apa yang jadi penyebabnya. Mereka semakin yakin melihat orang sekitarnya selalu memandang aneh kepada mereka. Kali ini Taki dan Mitsuha mencoba bekerja sama untuk membuat aturan dalam kehidupan masing-masing. Mereka mulai menulis apa-apa yang boleh dan dilarang pada aktivitas mereka selanjutnya. Meski begitu tetap saja ada hal-hal yang di luar batas kemampuan mereka yang tak bisa diikat dengan aturan itu. Setelah kesepakatan itu, mereka kembali menjalankan aktivitas harian masing-masing. Mereka kini tak terlalu dipusingkan akan penilaian orang di sekitarnya. Tapi mereka menyadari dalam diri mereka sendiri masih banyak pertentangan, karena memang berbeda jenis kelamin. Dari sebuah siaran televisi, Komedi Amat dalam beberapa hari akan bisa dilihat dengan mata telanjang. Hari itu, Nenek mengajak kedua cucunya untuk melakukan perjalanan ke bekas kuil Luhur mereka. Dalam perjalanan, Nenek menjelaskan tentang Musubi. Musubi bermakna sangat luas, ia bisa diartikan kekuatan dewa yang melindungi mereka. Bisa juga diartikan sebuah benang bisa diartikan hubungan interaksi dengan orang lain, serta bisa juga berupa aliran waktu. Anyaman benang merupakan bentuk perwujudan kekuatan dewa dalam menjalankan waktu. Ada kalanya benang itu terbelit, dan terikat; kadang harus diurai lalu putus, dan kadang benang itu harus dihubungkan kembali. Seperti itulah musubi, dan seperti itu juga aliran waktu. Beras yang diperas menjadi sakit dan terurai ke dalam tubuh itu juga manifestasi musubi. Akhirnya mereka sampai di atas pegunungan yang di depannya nampak hamparan tanah cekung yang menghijau dan di tengahnya terdapat bekas reruntuhan kuil serta terdapat pohon besar di atasnya. Nenek mengajak mereka untuk memberikan persembahan kamisa ke di tempat reruntuhan kuil itu. Taki terbangun dan melihat ponselnya ada pesan bahwa Okudera sebentar lagi sampai di tempat mereka membuat janji untuk bertemu. Dengan tergesa-gesa Taki segera lari menuju tempat itu. Sesampainya di tempat itu, Taki celingukan mencari keberadaan Okudera. Tak lama kemudian Okudera muncul di belakangnya. Belum sempat Taki mengagumi penampilan Okudera di hadapannya, ia segera mengajak Taki untuk makan bersama. Setelah itu mereka kemudian mengunjungi galeri lukisan bersama. Mata Taki tertuju pada sebuah lukisan panorama sebuah pedesaan. Okudera merasa kurang merasa menikmati kencan kali ini. Ia kemudian memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Sementara itu Mitsuha saat akan berangkat ke sekolah, ia melihat dirinya mengeluarkan air mata. Hari itu ia memutuskan untuk tak jadi berangkat ke sekolah. Tesi menelepon Mitsuha untuk menentukan keadaannya. Tesi juga mengingatkan bahwa nanti malam akan ada festival dan ia berharap Mitsuha datang ke sana. Tesi dan Saechin menunggu kedatangan Mitsuha malam itu. Mereka dikejutkan dengan penampilan Mitsuha yang memotong pendek rambutnya. Mereka bertiga kemudian berjalan bersama menuju ke festival. Belum sampai di tempat yang dituju Mitsuha mendadak berjalan menuju ke tanah lapang. Ia berhenti di sana dan melihat komet Tiamat terlihat jelas di langit malam itu. Komet itu mengeluarkan cahaya yang sangat indah dan mendadak komet itu terpecah menjadi dua. Taki mencoba menceritakan kegagalan kencangnya kepada Mitsuha. Tapi di luar dugaan semua sambungan teleponnya terputus. Sampai di rumah Taki berusaha menggambar pedesaan tempat Mitsuha. Akhirnya Taki mampu menyelesaikan lukisan itu dan bertekad akan mendatangi lokasinya. Saat Taki hendak berangkat melakukan pencarian, ternyata Tsukasa dan Okudera meminta ikut serta dalam pencarian itu. Saat ini Taki telah berhenti bertukar tubuh dengan Mitsuha. Telepon Taki dan SMS-nya kini sudah tak tersambung dengan Mitsuha. Taki mencoba mencari informasi kemana-mana. Ia bertanya ke sana sini kepada setiap orang yang dirasa mengetahui tempat itu. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Tokyo. Tapi sebelum pulang mereka singgah di sebuah rumah makan. Lalu mereka memesan mie ramen untuk mengganjal perutnya. Dari pemilik restoran itu, Taki menjadi tahu lokasi yang dicarinya saat ini. Pemilik restoran itu ternyata dulunya berasal dari desa Itomori. Dari merekalah Taki mengetahui persis lokasi desa itu yang saat ini telah porak-poranda kejatuhan komet tiga tahun yang lalu. Taki meminta diantarkan ke lokasi. Si pemilik restoran kemudian mengantarkan Taki dan teman-temannya menuju lokasi itu. Sampai di lokasi itu, Taki mencoba membuka catatannya. Namun catatan di ponselnya berangsur-angsur hilang. Tiga tahun lalu saat festival, musim gugur sebuah pecahan komet, Tiamat yang muncul tiap seribu, dua ratus tahun telah melenyapkan, hampir sepertiga atau sekitar lima ratus orang penduduk desa itu. Dan sekarang desa itu Mori tak bisa untuk ditempati kembali malam itu mereka harus menginap dan kebetulan hanya mendapatkan satu buah kamar. Sukasa lalu mendekati Okudera yang tengah duduk sendirian. Sukasa meminta pendapat Okudera mengenai Taki yang sekarang ini. Okudera yang dulu pernah punya perasaan kepada Taki melihat perubahan pada dirinya menjadi lebih baik. Okudera menyakini perubahan pada Taki karena Taki telah bertemu seseorang yang mengubahnya menjadi sekarang ini. Taki setengah putus asa memikirkan hal ini. Ia masih merasa semuanya hanyalah sebuah mimpi halusinasi. Imajinasi bahkan ia menganggap Mitsuha adalah sosok hantu. Tiba-tiba Okudera masuk kemar dan mengajak berbincang-bincang. Saat itu Okudera melihat Taki memakai gelang anyaman di tangannya. Taki teringat perkataan orang yang memberikan gelang itu bahwa waktu itu ibarat benang bisa terbelit dan terikat, lalu terurai dan bisa putus. Kemudian dihubungkan kembali, tapi ternyata Taki tak bisa mengingat siapa yang memberikan gelang itu. Malam itu saat Taki sedang tertidur, ia dibangunkan oleh suara yang memanggil lamanya. Okudera yang terbangun lebih awal menemukan catatan bahwa Taki harus pergi sendiri meninggalkan mereka. Taki meminta mereka untuk segera pulang ke Tokyo lebih dulu. Dengan diantar oleh pemilik restoran, Taki diturunkan di sebuah jalan di pegunungan. Saat menyusuri hutan itu, tak lama kemudian turun hujan. Taki segera mencari tempat untuk berteduh. Ia lalu masuk ke dalam sebuah gua yang dulu dilalui Mitsuha. Taki kemudian memutuskan melanjutkan langkahnya meski masih gerimis. Ia sampai di atas pegunungan dan bisa melihat pedesaan Mitsuha dari sana. Di hadapannya juga terhampar tanah lapang yang hijau dan di tengah cekungan ada sebuah reruntuhan bangunan di bawah pohon besar nan rindang. Kini Taki menyadari bahwa semua ini bukanlah mimpi. Tibalah Taki melangkahkan kakinya di Koyoduri, yaitu batas antara dunia dan alam akhirat. Taki kemudian menceburkan kakinya ke air dan melangkah menuju ke reruntuhan bangunan itu. Sampai di dalam Taki melihat ada dua buah botol. Ternyata itu adalah kunci kamisake punya Mitsuha dan adiknya. Lalu Taki mengambil kunci kamisake punya Mitsuha kemudian meminumnya. Taki berharap waktu bisa kembali lagi dan mereka bisa berhubungan lagi. Taki menyadari bahwa mereka saat ini menjalani hidup dalam waktu yang berbeda tapi tetap terhubung satu sama lain. Setelah meminum sakhe itu, tubuh Taki langsung terjatuh. Ia melihat komet itu seperti ada di hadapan matanya. Ia juga melihat kejadian saat ibu Mitsuha melahirkannya lalu disusul kelahiran adiknya, yaitu Yotsuha. Namun Taki juga melihat detik-detik ibu Mitsuha akan meninggal dunia. Sepeninggal ibunya, Mitsuha dan Yotsuha diasuh oleh nenek mereka. Nenek Mitsuha mengusir ayahnya karena si ayah tak ingin meneruskan tradisi keluarga untuk menjaga kuil. Sampai akhirnya nenek Mitsuha mengusir ayah mereka meninggalkan rumah itu. Sampai akhirnya Taki kembali pada saat Mitsuha akan berangkat ke festival dan berhenti di tanah lapang, melihat komet itu melintas. Pagi itu, Taki yang menyadari terperangkap ke dalam tubuh Mitsuha terbangun. Mitsuha melihat siaran di televisi bahwa komet itu akan mengeluarkan cahaya paling terang malam ini. Nenek datang membawakan minuman untuk Mitsuha, kemudian ia bercerita bahwa dulu sewaktu muda pernah memimpikan kehidupan seseorang. Nenek juga menambahkan bahwa ibunya pernah mengalami hal demikian. Kali ini giliran Mitsuha merasakan apa yang mereka dulu alami. Nenek berpesan untuk menjaga mimpi itu sebelum nantinya terbangun. Mitsuha merasa bahwa mimpi yang dialami keturunannya akan berakhir malam ini. Mitsuha mencoba memperingatkan pada nenek bahwa komet Tiamat akan menghantam desa Itomori. Neneknya merasa tak akan ada yang mau mendengar peringatan Mitsuha itu, tapi Mitsuha bertekad akan menyelamatkan penduduk desa. Lalu ia bercerita kepada sahabat Tia dan Tesi. Mereka kemudian mengatur sebuah rencana untuk membajak siaran di pedesaan itu. Tesi akan melakukan peledakan sedangkan Saechin akan mengumumkan beritanya. Sementara Mitsuha akan menemui ayahnya. Kemudian mereka mengatur jalur evakuasi menuju ke sekolahan Mitsuha. Karena lokasi sekolahan tak berdampak dari musibah itu. Mitsuha mencoba membicarakan masalah itu dengan ayahnya. Ayah Mitsuha justru menyangka putrinya mengalami gangguan jiwa akibat didikan dari neneknya. Hari itu terlihat kesibukan warga dalam mempersiapkan festival. Mitsuha mencoba memperingatkan siapa saja yang ditemuinya akan musibah yang akan menimpa. Mitsuha yang melihat tesin datang membawa sepeda lalu meminjamnya. Mitsuha merasa ada sesuatu yang terjadi di reruntuhan kuil dan ia harus ke sana. Akhirnya Taki terbangun dari pingsannya. Kini ia telah kembali menjadi Taki yang sebenarnya. Lalu ia keluar kemudian melangkah ke atas pegunungan. Mitsuha terus memacu sepedanya sambil Dot memanggil nama Taki di dalam hatinya. Sekilas kembali ke kejadian dulu saat Mitsuha memutuskan untuk pergi ke Tokyo menemui Taki. Sesampainya di Tokyo Mitsuha langsung menghubungi Taki melalui ponselnya. Tapi ponsel Taki saat itu sudah tak bisa dihubungi lagi. Akhirnya Mitsuha memutuskan untuk kembali saja ke desanya. Tiba-tiba Mitsuha tergelincir dari sepeda yang dinaikinya. Beruntung ia masih bisa berpegangan pada sebuah pohon, lalu ia bergegas naik ke atas. Kemudian ia segera berlari menuju runtuhan kuil. Saat berada dalam kereta, Mitsuha bertemu dan berhadapan langsung dengan Taki. Namun Taki sama sekali tak ingat kepadanya. Ketika Mitsuha keluar dari kereta itu, Taki mencoba menanyakan namanya. Sambil melepaskan tali yang mengikat rambutnya, Mitsuha menyebutkan namanya. Saat itulah Taki menyadari bahwa ia adalah gadis yang sangat ia kenal. Taki tertunduk lesu membayangkan kejadian tiga tahun yang lalu di tempat itu. Mendadak ia mendengar suara yang memanggil namanya. Mitsuha terus berlari sambil dot memanggil nama Taki. Perlahan Taki mendekati arah suara itu berasal. Mereka pun saling memanggil dan merasakan keberadaan mereka begitu dekat. Tibalah waktu kata Waridoki, yaitu senja telah tiba. Mereka akhirnya dipertemukan dan bisa melihat satu sama lain. Setelah berbahasa basi sebentar, Taki kemudian memberikan gelang anyamannya kepada Mitsuha. Kini, Taki dan Mitsuha bermaksud memperingatkan warga desa. Siring Kawatara Doki hilang, saat itu juga Mitsuha tak tampak di hadapan Taki. Taki berusaha menuliskan nama Mitsuha di tangannya, namun ia sudah tak bisa mengingatkannya kembali. Sementara itu, Mitsuha terus berlari sambil mengingat nama Taki. Sampai di pembangkit tenaga listrik, ia bertemu dengan Tessie. Saat ini, Tesi mencoba untuk meledakkan pembangkit tenaga listrik. Saya Cien sendiri sudah bersiap untuk melakukan penyiaran. Setelah memasang bomnya, Mitsuha dan Tesi segera meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, terdengar ledakan yang dahsyat dan mengakibatkan kebakaran hutan. Saat itu juga, komedi amat melintas di angkasa dan dapat terlihat oleh warga. Tiba-tiba, dari pengarah suara di desa terdengar pemberitahuan bahwa telah terjadi kebakaran di hutan, dan warga diminta untuk mengungsi ke sekolahan. Sementara itu di kantor, bupati merasa ada yang tak beres karena mereka tak melakukan penyiaran. Tesi dan Mitsuha segera berlari menghampiri semua orang yang ditemuinya. Mendadak Mitsuha teringat akan Taki, namun ia tak bisa mengingat namanya. Tesi mengusulkan untuk menemui ayahnya dan meminta pemadam kebakaran untuk segera mengatasi kebakaran itu. Akhirnya bupati mendapatkan laporan bahwa pengeras suara itu berasal dari sekolah Takayama. Para petugas segera membawa Sayachin ikut bersama mereka. Tesi dihampiri oleh ayahnya dan saat itu pula Tesi melihat kometnya terpecah. Sementara itu di Tokyo, Taki juga ikut menyaksikan komet itu terpecah. Komet itu meluncur deras jatuh dan diikuti pecahan-pecahan lainnya. Akhirnya takdir tak pernah berubah, pecahan komet itu pun menghantam desa Itomori dengan dahsyat. Taki yang kini sudah tak bersekolah lagi sedang berada di sebuah kereta. Selintas ia melihat dan merasakan seseorang yang sangat dikenalnya. Taki saat ini sedang mencari pekerjaan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia mencari sesuatu yang hilang pada dirinya. Namun, ia tak mampu mengingat apa yang sedang dicarinya. Hari-harinya selalu dihantui perasaan itu. Okudera mendapatkan pekerjaan di sekitar tempat tinggal Taki, lalu ia menghubungi Taki dan mengajaknya berbincang-bincang karena sudah lama mereka tak bertemu. Okudera mengingatkan bahwa dulu mereka pernah pergi mencari desa itu, Mori. Akhirnya, dari cerita Okudera itu. Taki bisa memastikan bahwa ia saat ini sedang mencari seseorang. Taki terus saja membaca artikel tentang desa Itomori. Ia seakan tak bisa lepas dan mempunyai ketertarikan yang kuat pada desa itu, seperti biasanya Taki berangkat untuk mencari pekerjaan. Saat ia berada dalam kereta, ia melihat seorang gadis yang merasa sangat dikenalnya melintas menaiki kereta yang di depannya. Setelah tiba di pemberhentian terdekat, Taki pun segera turun dari kereta. Begitu pula dengan gadis yang dilihatnya di kereta turun juga. Mereka berdua berusaha mencari keberadaan satu sama lain. Sampai akhirnya langkah Taki terhenti ketika melihat seorang gadis yang berdiri di atas tangga. Perlahan, Taki menaiki tangga itu dan gadis itu juga pelan-pelan menuruni tangga. Mereka terlihat tak saling bertegur sapa saat berpapasan. Taki kemudian menghentikan langkahnya dan berusaha memanggil gadis itu. Taki menanyakan kepadanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Justru si gadis balik bertanya kepada Taki siapakah namanya. Sekian kisah mengharukan kita kali ini ketemu lagi di kisah menarik lainnya dan sampai jumpa.